Itulah di alam maya ni nampaknya kami sehati sejiwa hari ni solidariti memakai warna biru. Tanda bersatu. Bersatu memerangi COVID-19 Hashtag tanda pagar kita jaga kita. Okey. So insyaAllah sesuai dengan fokus kita pada hari ini, yang pertama sekali semua teruja lah untuk mengetahui tentang perkembangan COVID-19 di Pahang khususnya dan di peringkat nasional dan juga antarabangsa sebab kami merisik-risik juga yang Dr. Iskandar ni walaupun kita dengar beliau berkhidmat untuk komuniti di Jaya Gading Doktor? Ya betul. Tetapi dari segi pengalaman beliau saya rasa memang kita sangat-sangat bertuah lah sebab beliau mempunyai pengalaman 29 tahun sebagai pegawai perubatan dan 22 tahun sebagai pakar perubatan keluarga. Jadi dengan pakar yang berkhidmat sekian lama, banyak perkara yang mungkin boleh Dr. Iskandar kongsikan. Dan antara persoalan yang sangat ingin diketahui adalah bagaimana peningkatan kes COVID-19 di negeri Pahang ini dari segi perkembangan jangkitan berdasarkan varian COVID-19. Sebab kalau vaksin biasanya dikaitkan juga dengan varian itu sendiri. Jadi mungkin Dr. Iskandar boleh bagikan pandangan dan juga pencerahan. Silakan Doktor. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan juga salam kesihatan untuk semua. Mula-mula sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada penganjur kerana telah sudi untuk menjemput kami sebagai salah seorang ahli panel untuk berkongsi pengalaman yang kami ada. Terima kasih juga kepada pihak UMP kerana telah membenarkan kompleks sukan UMP untuk digunapakai sebagai salah sebuah PKRC yang kita namakan sebagai PKRC Gambang ataupun pusat kuarantin dan juga rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC Gambang. Kami tercari-cari sebenarnya kat mana yang tempat yang paling besar dan agak selesa untuk ditempatkan pesakit dan Alhamdulillah kita dapati bahawa kompleks sukan UMP sangat-sangat sesuai dan dengan kerjasama UMP juga kita telah berjaya membuka PKRC. Cumanya PKRC di Gambang ni khusus untuk lelaki sahaja. Yang wanita PKRC Supa, PKRC College Agama Islam Sultan Ahmad Shah dan juga PKRC Institut Latihan KKM College Kejuruteraan Kuantan. Umum mengetahui bukan sahaja di Kuantan, di Pahang, seluruh Malaysia, Asia Tenggara dan juga seluruh dunia terdapat peningkatan dari segi jumlah mereka yang telah dijangkiti oleh COVID-19 dan kita jangka akan ada lagi peningkatan. Ada yang kata adakah disebabkan oleh kerana kita menjalankan lebih banyak swab? Tapi tidak sebenarnya. Tidak. Peningkatan ini adalah disebabkan oleh wujudnya varian baru COVID-19. Kebiasaannya virus dia akan cuba sedaya upaya untuk menyesuaikan diri dengan host. Dan untuk COVID-19 ini host dia adalah manusia sendiri. Dan daripada dia hanya boleh merebak daripada manusia ke manusia ataupun transmisinya adalah daripada manusia ke manusia sahaja. Dalam pada waktu yang sama kita juga mempunyai sistem pertahanan badan tersendiri yang kita namakan sistem immunity. Jadi sistem badan immunity badan kita akan bertindak balas terhadap apa-apa jenis antigen sama ada virus, bakteria dan sebagainya untuk melawan penyakit tersebut. Untuk itu
sebagai survival untuk meneruskan hidup virus ini, dia akan cuba sedaya upaya untuk mengelakkan sistem imuniti badan kita melawan mereka. Dengan cara dia berubah sedikit-sedikit, dia akan berubah. Ini yang kita namakan sebagai perubahan, dia kita namakan sebagai mutasi. Dan perubahan ini didokong atau disokong oleh transmisi. Lagi banyak tersebarnya jangkitan, lagi mudah. Satu, dia berubah. Nombor dua, dia cuba dalam bentuk baru ini kepada host yang lain. Dan bila dia berjaya, dia akan survive. Dan tak ada transmisi lagi, dia akan terus terus berubah, berubah dan berubah. Itu sifat virus. Okay, itu sifat virus. Jadi, macam saya katakan tadi, umumnya seluruh dunia, bukan sekadar Kuantan, Pahang dan juga Malaysia, ada peningkatan. Ada peningkatan yang agak tinggi, ada peningkatan yang mungkin nak kata terkawal tu boleh juga yang agak perlahan. Tapi semuanya ada peningkatan. Kalau kita lihat dari segi bermulanya varian-varian baru ni, kita dapati dari pelbagai-pelbagai negara. Terutama sekali negara-negara yang mempunyai kadar jangkitan yang tinggi. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, jika sekiranya virus tersebut berjaya merebak atau menyebabkan ramai orang dapat jangkitan, maka di situlah dia akan mula berubah. Dia akan mula berubah untuk supaya dia boleh survive dalam host yang lain. Dalam kes untuk COVID-19 ini, semua sedia maklum bahawa dia berbentuk spike corona ataupun berbentuk macam crown. Yang berubah setakat ini, yang kita dapati berubah adalah spike dia itu. Ataupun spike pada permukaannya. Sebab spike pada permukaan inilah yang digunakan untuk melekat kepada sel-sel dalam badan manusia. Jadi apabila sistem pertahanan badan kita bagus, dia lekat saja, telah dikenalpasti oleh antibodi dan dilawan. Jadi dia ubah sikitlah, ubah sikit supaya bila dia melekat saja, dia terus masuk ke dalam, tak sempat antibodi lawan ataupun tak sempat antibodi kenal pasti. Dan bila dia berjaya, dia akan mula membiak dalam host tersebut, dan host tersebut pula menyebarkan pula virus tadi kepada orang lain. Situlah terjadi transmisi ataupun penyebaran COVID-19. Secara umumnya, kita ada bukan tiga jenis tapi tiga varian COVID-19 yang kita kategorikan, yang kita telah kategorikan. Nombor satu kita panggil variant of concern ataupun variant yang agak membimbangkan. Kenapa? Kerana kita dapati varian-varian ini mudah untuk menyebabkan seseorang itu dijangkiti oleh COVID-19. Nombor satu. Nombor dua, varian-varian ini menyebabkan mereka yang dijangkiti oleh COVID-19 dengan varian ini akan mendapat jangkitan yang agak teruk. Yang kedua, kita kata variant of interest. Variant of interest adalah variant yang kita beri perhatian, tapi buat masa dan ketika ini didapati masih terkawal. Masih lagi epidemic, bukan pandemic. Dan didapati juga keboleh jangkitan mereka sama dengan yang sebelum ini. Tetapi kita berikan perhatian. Dan akhir sekali, variant of high consequences belum ada lagi, iaitu variant yang kita dapati resistant terhadap vaksin dan resistant terhadap rawatan. Tapi belum ada lagi variant-variant dimasukkan dalam kategori variant of high consequences.
Setakat itulah yang saya dapat terangkan. Kalau ada apa-apa soalan, kemudian insyaAllah. Okay, sangat menarik penerangan yang diberikan oleh Dr. Iskandar tadi. Sedikit sebanyak dia membuka minda dan juga menambah sebenarnya, sebab kebiasaannya kita lebih familiar ataupun lazim dengan dua varian. Jadi ada satu lagi iaitu variant of high consequences, di mana resistant kepada rawatan dan juga vaksin. Jadi kita dah pun mendengar penerangan daripada Dr. Iskandar berkenaan dengan peningkatan kes dan juga varian yang ada. Rasanya elok kita dapatkan juga pandangan daripada Dr. Hajar Fauzan yang mengkaji varian ini, di mana ada yang mengkategorikan, kalau kita lihat dari segi jenis varian ni, dikategorikan yang macam disebutkan oleh Dr. Iskandar tadilah, ada yang disebutkan sebagai variant of concern, VOC, variant of interest, VOI, dan yang terkini yang kita dengar pencerahan daripada Dr. Iskandar tadi, iaitu variant of high consequences. Boleh Dr. Fauzan terangkan daripada kajian doktor dari segi perkembangan varian di Pahang dan mungkin juga berkaitannya di peringkat global? Silakan Dr. Hajar Fauzan. Okay, terima kasih kepada Dr. Munira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Lagi sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada sahabat saya Dr. Munira yang juga merupakan pengerusi majlis kita pada hari ini. And then terima kasih juga atas pengenalan yang tadi itulah. Terima kasih juga kepada pihak UMP kerana menjemput bagi sesi bual bicara PKRC siri kedua ini yang bertajuk varian COVID-19 yang perlu kita tahu. Dan Assalamualaikum juga saya ucapkan kepada Dr. Iskandar Firzada. Panel kita yang sebenarnya saya ada ikuti penulisan beliau ni sudah lama dulu. Dulu kalau ikutkan dulu ada seorang blogger lah daripada Temeloh yang dia sakit tu dia pada menjalani rawatan had masa tu, atau ubat yang untuk membendung HIV pada waktu tu. And then dia yang banyak refer kepada Dr. Iskandar. Jadi daripada situlah saya start mengenali Dr. Iskandar Firzada ni lah. And then masa tu saya kagum macam mana had tu dia boleh suppress virus punya aktiviti tu sampai level yang undetectable lah. Maksudnya orang yang dengan HIV dia dapat hidup tanpa macam orang normal lah pada waktu tu. Dari situlah saya start mengenali Dr. Iskandar Firzada. Dan kebetulan bila saya cakap pasal sesi hari ni, saya cakap one of the panel is actually Dr. Iskandar. Orang rumah saya yang juga doktor lah dan GP, dia kata, oh, ini family medicine nombor satu di Malaysia ni. So, apapun, saya rasa belum terlambat lah untuk saya ucapkan selamat datang kepada Dr. Iskandar ke UMP lah, insyaAllah. Dr. Iskandar dah terkeluar ke? Oh, ada. Itulah, sebelum kita bercakap pasal varian, saya rasa lebih baik atau kita cakap pasal varian, pasal clade, lineage ataupun apa-apalah term-term yang orang selalu sebut pasal virus ni, saya rasa lebih elok kita tahu apa itu virus kan sebenarnya. Kalau dalam bahasa kamus atau bahasa yang saya selalu lecture, bagi lecture pada student saya adalah virus adalah agen berjangkit submikroskopik yang mereplikasi hanya di dalam sel-sel hidup organisma. Ada berapa term lah yang perlu kita tekankan untuk menambahkan kefahaman dekat sini. Pertamanya adalah submikroskopik. Mikroskopik, mikro kat situ kita tahu adalah microbe atau mikro yang pada level-level bakteria semua tu kan. Kalau bila kita sebut sub tu maksudnya lebih kecil daripada microbe. Maksudnya saiznya kita guna kalau benda yang kecil kita tak boleh nampak dengan mata kasar, kita guna mikroskop untuk kita teropong mikrob-mikrob ni kan. Jadi bila kita sebut sub tu kalau kita teropong dengan mikroskop pun belum tentu kita boleh nampak, sebab ni dia mikroskop yang biasa tu tak nampak sebab dia lebih kecil daripada bakteria.
Kan? Dalam kata lain, mikrob atau orang yang kita cakap dalam bahasa biasa ni adalah sebagai kuman ni, dia size dia lebih kecil sehingga tak dapat dilihat dengan mata kasar, dan dia ada dalam berbagai bentuk dan size lah sebenarnya. Yang perkataan kedua daripada definisi virus ini adalah mereplikasi di dalam sel-sel hidup. Maksudnya virus replikasi ini, maksudnya virus ini dia akan menghasilkan lebih banyak kopi, lebih banyak virus hanya apabila ia memasuki dalam badan manusia, kan? Dan macam bila badan manusia ni boleh jadi, kita boleh generalkan sebagai perumah lah. Kalau in general, kalau virus dalam boleh masuk dalam bakteria, kita panggil bacteriophage, dalam arke, dalam fungi, dan dalam untuk kes COVID ni adalah perumahnya adalah malangnya ialah manusia lah, kan? Dan juga ada few species haiwan lain lah, kan? Setakat ni kita tak jumpa lagi lah virus SARS-CoV ni pada haiwan di Malaysia. Virus menjangkiti semua untuk kehidupan. Maksudnya macam betul macam Dr. Iskandar sebut tadi ni, untuk dia meneruskan kelangsungan hidup ni, virus ni akan sentiasa kena hidup dalam perumah. Dia akan infect, dia akan menjangkiti, dan maksudnya untuk dia terus bermandiri lah, kan? Apabila dia masuk dalam badan perumah, dia akan menghasilkan ribuan salinan virus asal dengan cepat, kan? Tapi kalau dia tidak dalam rumah, kita panggil dia adalah sebagai virion. Dia bukanlah satu benda hidup. Dia adalah sebagai satu entiti yang hanya perlukan perumah untuk terus membiak, kan? So, tapi apa yang penting kita kena tahu dari segi struktur asas virus ni, dia sama ada dia mempunyai DNA ataupun RNA. Untuk COVID ini dia ada RNA lah, dia bukannya DNA virus. RNA inilah unit asas yang membentuk virus tersebut. RNA inilah yang membentuk protein pepaku, yang membentuk envelope protein, yang membentuk nucleocapsid dan macam-macam lagi lah, kan? Macam sama juga DNA manusia yang membentuk tangan, mata, kepala, kan? So sama juga dengan virus, dia ada juga, tapi saiznya adalah kecil lah, dalam 29,000 base pair. Maksudnya kecil sajalah saiz RNA dia. Kadang-kadang yang viral ni, kalau nak tengok dengan mikroskop pun, mikroskop pun tidak dapat sebab dia saiznya terlalu kecil, kan? So, okay, kalau kita, tadi kita sudah dengar pasal RNA, saiz yang kecil, replikasi. Saya, kalau boleh untuk rangkumkan kesemua perkara ini, poin-poin yang saya cakap tadi, butiran penting yang saya cakap tadi akan membentuk kepada satu proses yang dinamakan mutasi. Proses mutasi inilah yang menyebabkan varian. Mutasi menyebabkan kandungan genetik virus ini berubah dan menghasilkan banyak lagi varian-varian yang barulah. Kalau saya boleh nyatakan, kan, untuk first case dekat Malaysia yang kita catatkan adalah case daripada pelancong daripada China yang datang ke Singapura and then pergi ke Sungai Buloh, kan. Kalau kita compare genetik tersebut, virus tersebut, dia punya struktur RNA masih sama pada yang kita yang telah dilaporkan di Wuhan. Maksudnya yang pertama itu masih belum ada mutasi, kan? Yang keduanya, gelombang kedua kalau kita tengok di Malaysia adalah disebabkan acara tablik itu, virusnya sebenarnya telah semakin lama semakin berubah. So ini, di perubahan ini kita nampak dia berlaku pada protein pepaku dan juga pada bahagian-bahagian lain lah. Juga tadi macam saya sebut tadi, envelope protein, nucleocapsid, semua tu. So perubahan-perubahan hari ini inilah yang menyebabkan mutasi dan menyebabkan terdapat lebih banyak varian-varian virus lah yang kalau sampai sehingga sekarang ni lah. So kita pernah dengar sebelum ini WHO, apa tu, CDC dan juga WHO pernah menyenaraikan sebagai African variant, Indian variant, semua itu. Tapi pada baru-baru ini, recently, selepas satu tahun bermutasi, maksudnya proses pemantauan ni sebenarnya dah berlaku sejak daripada Januari 2020. Sehingga sekarang, bila dah ada, saya rasa cukup data pada sampai sekarang ni, WHO telah mengelaskan
dan juga WHO dengan GISID adalah satu pekalan data database, dia telah mengumpulkan semua-semua varian ini dan daripada situlah dia mula mengkelaskan kan. Dan cuba mengenalkan satu kaedah penamaan baru yang dinamakan sebagai mengikut huruf-huruf Yunani kan, alfa, beta kan. Sebenarnya kalau kita isu COVID ni adalah banyaknya sentimen kan, orang akan kaitkan dengan negara mana apa semua, which is itu benda itu perlu dielakkan lah sebenarnya. Dia akan menimbulkan lebih banyak konflik, jadi dia menimbulkan, dia perkenalkan penamaan baru ni lah supaya orang lebih tahu kelas-kelas ni kan. Okey, so, macam Dr. Iskandar sebutkan tadi, kalau saya nak perincikan lagi, betul kalau ada kita ada variant of concern, variant of concern tu sebenarnya itu yang agak membimbangkan lah, sebabnya bila proses mutasi itu berlaku dalam sesuatu negara dia mempunyai potensi untuk tersebar ke negara-negara lain, dan virus ini maksudnya kalau dia asal daripada satu negara A, dia sudah pergi ke negara B dan menyebabkan negara B juga mempunyai virus varian yang semakin banyak kan, varian yang sama, jangkitan yang sama. Itu yang dikelaskan kepada variant of concern. Dan variant of concern ini kalau kita tengok dia mengikut WHO punya label, dia ada alpha, beta, gamma dan alpha, beta, gamma dan delta lah kan. And then dia berdasarkan negara mana yang banyak dan tersebar ke mana kan. So variant VOC ni kita tahu dia menyebabkan kejangkitan yang lebih tinggi dan juga menyebabkan keparahan yang sangat tinggilah sebenarnya, dan ada yang dikatakan boleh dikaitkan dengan juga kematian yang kadar kematian yang semakin tinggi. And then VOI pula, variant of interest ni adalah variant yang kita perhatikan juga. Maksudnya dia masih banyak dalam sesuatu negara tapi dia belum sampai tahap dia tersebar ke negara-negara lain. Macam tadi lah konsep pandemik dan endemik yang disebutkan oleh Dr. Iskandar tadi. Dan lagi satu yang kita nak elakkan adalah itulah variant of high consequency. Itu yang kita cuba elak dan kita cuba pantau untuk supaya benda itu tidak berlaku lah. Itu kalau terjadi perkara tersebut, kalau terhasilnya variant yang tersebut, ia menjadikan satu malapetaka, satu-satu benda yang menakutkan jugalah, sebab kita memerlukan kaedah yang baru untuk mengatasi virus tersebut. Apapun, kalau kita tengok variant of concern, variant of interest ataupun apa-apa variant yang ada dalam satu negara, satu persamaan, satu tip persamaan adalah mutasi yang berlaku adalah pada D614G yang kita ketahui telah menunjukkan kadar jangkitan yang amat cepat. D614G ni adalah mutasi yang berlaku pada protein pepaku. Maksudnya protein pepaku ni adalah macam disebut oleh Dr. Iskandar tu, adalah di mana protein pepaku ini, spike protein ini akan melekat pada manusia dan ia menyebabkan kadar jangkitan yang sangat tinggi lah. Di Pahang, kumpulan kami giat menjalankan kajian ini dengan meneliti perubahan pada genom virus yang berlegar-legar di sini. Terbaru, setakat data freeze yang kami lakukan pada bulan Mei hari itu, kita menemui di Pahang saja terdapat varian Beta, varian Malaysia dan varian Indonesia. Varian Malaysia dan Indonesia ni kita B1.1524 memang terdapat di Malaysia. Dia start daripada November dan sekarang pun masih ada lagi. Ini sebenarnya yang diberikan perhatian lah sebenarnya. Saya juga sebahagian daripada dilantik oleh Malaysia Genome Institute untuk terlibat sama. Jadi kami sama-sama berkongsi data lah, dan kita nampak memang varian ni memang masih ada di Malaysia lah sebenarnya. Dan terbaru kita tahu di Pahang juga telah mencatatkan wujudnya varian Delta lah, yang saya rasa dia dikaitkan dengan kluster kemunting itulah. Jadi itu sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan tentang apa itu virus, apa itu varian dan juga sedikit apa yang usaha yang kami lakukan di Pahang lah untuk monitor progression virus di Malaysia ini. Apa yang kami buat sebenarnya adalah kami terus menyalurkan data-data ini ke dalam database supaya dia dapat digunakan oleh individu tertentu lah, macam WHO untuk memantau varian ini di Malaysia. Wallahualam. Itu saja daripada untuk part pertama lah daripada saya, Dr. Munirah. Okey.
Alhamdulillah, fokus kita berkenaan dengan perkembangan dan berkaitan varian dan juga kebolehjangkitannya di Pahang telah pun diberikan pencerahan yang amat jelas dan menarik oleh Dr. Iskandar dan juga Dr. Hajar Fauzan. Maka dengan ini kita berehat sebentar dengan memberi laluan kepada siaran iklan daripada pihak UMP. Kita silakan. Terima kasih kepada pihak penaja UMP dengan pesanan khidmat masyarakat untuk kita sama-sama menjaga SOP sebab kerap kali juga dikaitkan kluster tempat kerja yang menyebabkan penularan COVID-19 menyumbanglah kepada data yang meningkat naik. Jadi kesinambungan daripada segmen kita yang pertama dan fokus berkenaan dengan perkembangan penularan COVID-19. Sekarang kita tiba kepada segmen yang sangat penting iaitu aspek pencegahan yang selalu dikaitkan dengan prevention is better than cure, mencegah lebih baik daripada mengubati. Dan dikaitkan juga dengan hashtag kita jaga kita melambangkan solidariti rakyat Malaysia lah dalam memerangi COVID-19. Jadi sekali lagi kita mendapatkan pandangan daripada seorang yang sangat berpengalaman
dalam mencegah dan merawat juga sebenarnya, iaitu Dr. Iskandar, terutamanya sekarang tular berkenaan suasana yang agak membimbangkan dan kritikal bagi petugas-petugas barisan hadapan kita yang kita selalu kaitkan dengan frontliner kita. Dan mungkin Dr. Iskandar boleh kongsikanlah bagaimana realiti keadaan sebenar di klinik kesihatan dalam memberi perkhidmatan dan juga mungkin memberikan gambaran yang lebih tepat lah. Contohnya sekarang kan disebutkan bahawa kita dalam keadaan yang sangat kritikal, kita dah terlewat membuat pelarasan dan sebagainya berkait dengan hospital dan lain-lain lah yang rasanya diketahui umum sedang berlegar-legar dalam kalangan masyarakat sekarang. Silakan Dr. Iskandar. Okay, terima kasih. Kita berhadapan dengan pelbagai situasi. Nombor satu, virus dan juga viral. Apa yang diviralkan dan virus sedia ada. Nombor dua, pandemik dan infodemik. Pandemik sedia ada disebabkan virus dan infodemik yang sangat mudah ditularkan dan dijangkiti melalui media sosial. Sangat tidak membantu, tapi apapun realitinya nombor satu, perkhidmatan kesihatan kita masih kita kekalkan. Bermakna bahawa sama ada di klinik kesihatan atau di hospital berjalan seperti biasa, cuma ada berlaku beberapa mobilisasi dari segi perkhidmatan tersebut. Ada yang terpaksa kita kurangkan, ada yang terpaksa kita mobilize kita punya anggota ke tempat-tempat tertentu. Contohnya ke Selangor ataupun ke Lembah Kelang. Dan peningkatan mendadak kes juga adalah sesuatu yang menyumbang kepada perkara ini. Walau bagaimanapun, jangan risau sebab perkhidmatan kesihatan masih lagi berjalan seperti biasa. Termasuk juga di klinik kesihatan, ada yang bertanya, perlu ke saya datang klinik kesihatan? Saya kata kalau dah sakit, kalau ada follow up, sila datang. Kita tak lagi, tak kata tak boleh datang. Dan mohon datang kalau ada sakit. Okay. Dari segi, sebelum kita tahu cara-cara untuk bagaimana kita nak mengelakkan atau mengurangkan transmisi COVID-19, termasuk juga varian baru, elok kalau saya terangkan apa yang telah digariskan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengenai situasi sekarang ini. WHO menggariskan 4 faktor utama kenapa kita ada isu sekarang ini yang menyebabkan transmisi sangat, kita kata, menular. Satu, dan juga dari segi macam Dr. Haji Fazal kata tadi, keterukan tu lebih teruk, lebih kritikal. Nombor satu, varian, disebabkan oleh varian yang mudah dijangkiti, terutama sekali variant of concern yang mudah menjangkiti dan mudah tersebar dan menyebabkan pesakit-pesakit tadi jadi teruk. Kalau sebelum ini semua faham kita ada kategori 1, 2, 3, 4, 5. 80% sebelum ini kategori 1 sahaja, iaitu dijangkiti tetapi tidak mempunyai simptom atau gejala. Kalau dijangkiti tidak mempunyai simptom atau gejala, kemungkinan dia nak transmit kepada host yang lain, iaitu orang lain, sangat-sangat kurang. Tapi kita dapati sekarang dengan varian baru, kategori 3, 4 dan 5. Di mana mereka bergejala kategori 3, paru-paru telah dijangkiti oleh COVID-19. Bila paru-paru dijangkiti, simptom atau gejala utama adalah batuk. Bila batuk, lagi mudah disebarkan COVID-19. Okay. Yang kedua, dari segi WHO kata social mixing. Maksudnya pergaulan secara sosial, mobiliti secara sosial telah dilonggarkan. Okay? Telah dilonggarkan tanpa right intervention, tanpa intervensi yang betul. Dia tak kata tak sepatutnya, tapi biarlah kalau dilonggarkan social mixing atau pergaulan sosial atau social mobility atau mobility sosial ini, biarlah ada intervensi-intervensi yang betul sebagaimana yang telah dipaparkan dalam video
promosi UMP tadi. Sepatutnya bukan norma baru lagi dah. Memang jadi norma kita buat setakat inilah. Kemudian mungkin norma baru balik kepada asal. Jadi yang asal sebelum tu mungkin jadi norma baru. Tapi tanya kepada UMP kerana telah mengeluarkan garis panduan yang kita kata mudah difahami apa yang perlu dilakukan. Okay, yang ketiga, kurangnya penggunaan public health dan social measures. Dilonggarkan, disebabkan oleh dilonggarkan. Tak bermaksud PKP atau MCO atau PKPD ataupun lockdown. Bukan itu semata-mata. Tetapi kita kata local measure yang lain seperti penggunaan pelitup muka, penjarakan fizikal dari segi hand sanitizing tu makin kurang orang yang betul-betul amalkan perkara tersebut. Okay. Penguatkuasaan pun walaupun kita nampak ketat tapi makin ramai yang tak ikut. Dan akhir sekali berkaitan dengan vaksin, WHO telah menggariskan bahawa salah satu sebab kenapa berlakunya peningkatan dari segi transmisi ni, dia dapati ada setengah-setengah poket atau kawasan tu yang lebih tinggi. Malah dalam Amerika Syarikat sekalipun ada setengah-setengah state negeri itu tinggi berbanding negeri yang lain disebabkan oleh unequal ataupun uneven distribution of vaccine. Maksud dia pemberian vaksin tu, distribusi vaksin tidak sekata. Okay? Tidak sekata. So daripada situ dapatlah kita gariskan apa yang perlu kita lakukan. Kalau varian baru ni memang kita tak boleh buat apa-apa. Dia akan berlaku. Macam Dr. Haji Fazal kata tadi, dia akan berlaku sebab dia adalah organisma hidup yang perlu terus hidup. Dia akan mengalami mutasi dan akan timbullah varian-varian baru. Cumanya perkara-perkara lain. Dari peringkat individu lagi, norma-norma baru yang digariskan tadi perlu diamalkan dengan ketat. Perlu diamalkan dengan ketat. Keluar saja dari rumah, mesti diamalkan. Sebab kita ada juga isu, bila dia ingat satu kejiranan, tak perlu. Bila dia ingat satu surau, tak perlu. Bila dia ingat satu masjid, satu qaryah, tak perlu. Tapi dari situlah kita dapat jangkitan yang kita. Sebab kita tak tahu jiran kita sebelum ni dah pergi ke mana-mana. Okay? Yang kedua, WHO gariskan supaya adakan strong policy, policy yang tegas, walau bagaimanapun agile. Kita boleh ubah untuk disesuaikan dengan keadaan kita. Okay? Dan yang ketiga, dari segi distribusi vaksin. Sebab itu sekarang ni, kita punya dipahang, kita punya sasaran vaksinasi ni tertumpu kepada apa yang kita namakan sebagai hotspot ataupun kawasan PKPD. Maksud dia kawasan itu yang kita utamakan sebagaimana pengumuman Menteri Kesihatan dan Ketua Pengarah semalam, 2 juta vaksin bulan depan terima terus bagi pada orang di Lembah Kelang. Sebab menurut WHO, inilah satu-satunya jalan keluar buat masa ini, setakat ini. Sebab rawatan kita masih belum ada, rawatan khusus untuk pulih atau merawat sepenuhnya masih belum ada. Jadi vaksin ini adalah jalan permulaan untuk keluar daripada pandemik ini. Okay. Selain daripada itu, ada beberapa kita kata measures yang baru kita perkenalkan, iaitu memakai double mask ataupun memakai pelitup muka dua lapis. Lapisan yang pertama, lapisan yang biasa kita pakai yang triply ataupun surgical mask. Lapisan yang luar tu adalah lapisan fabric. Okay, lapisan fabric. Sekarang ni dah banyak dah. Kalau dulu berebut-rebut tak jumpa, tak beli, nak beli tak boleh. Sekarang dah banyak. Dan lapisan fabric tu setiap hari kita basuh. Basuh dengan sabun biasa pun okey dah. Itu pun kita galakkan salah satu daripada kita kata untuk mengurangkan lagi kadar transmisi. Jadi untuk petugas kesihatan memang kita dah maklumkan
Dan kita harap supaya orang ramai pun boleh ikut untuk sama-sama kita jaga kita lah tadi. Okay. Terima kasih. Okay. Alhamdulillah atas pencerahan yang diberikan oleh Dr. Iskandar selaku orang yang bertanggungjawab lah, bukan sekadar orang kata memberikan pencerahan kepada kita, tapi lebih tepat juga macam yang doktor sebutkanlah tadi, cabaran dia bukan viral sahaja, viral. Jadi moga keseimbangan info yang lebih tepat ni pun boleh disebar luaskan, diviralkan dan memberikan satu kefahaman lah, itu yang penting sebenarnya kepada masyarakat umum bahawa ya, kita dalam satu situasi perang yang kritikal, tapi dalam masa yang sama kita juga dalam keadaan yang terkawal dan perlukan kerjasama lah daripada semua segenap peringkat masyarakat, yang di mana Dr. Iskandar sebut sebenarnya bermula daripada individu dalam komuniti itu sendiri. Maka bila kita betul-betul hayati kita, jaga kita, kita betul-betul amalkan amalan yang mudah, biasakan amalan yang dirasakan biasa sekarang. Contohnya mungkin tak terjangkau sebelum ni, kita perlu memakai pelitup muka di segenap umur dalam apa sahaja urusan yang melibatkan berjumpa dengan orang lain. Jadi ini tak boleh dipandang ringan. Contoh betul lah seperti yang doktor sebutkan, keringanan ambil mudah tu sebenarnya kalau orang faham sebut tak berapa nak cakna lah kan. Jadi bila makin kurang cakna dia, sebab untuk menjadi rutin ni dia perlukan latihan juga. Jadi kalau kita sendiri tak ada disiplin untuk tu, saya pun faham, rakan-rakan pun ada yang apa membuat posting yang makin lama, kalau dulu masa awal-awal pada bulan Mac dulu, kita punya kengerian, ketakutan kepada COVID tu memang luar jangka lah. Kalau balik daripada membeli barang 4 jam tak usik, maknanya dalam rumah tu sendiri pun ada SOP lain tambahan. Tapi makin lama nampaknya kita perlu saling ingat-mengingatkan lah yang kita semua tidak berseorangan dan kita semua ada pakar yang membantu dan memantau, dan no one left behind juga. Selain pada kita jaga kita, tak ada siapa yang dipinggirkan, tak ada sebenarnya. Jadi untuk melengkapkan lagi dari segi aspek pencegahan di peringkat kesihatan awam, kita dapat juga pandangan lah daripada penyelidik yang menekuni isu ini, di mana mungkin boleh dikongsikan apakah langkah pencegahan yang mereka boleh lakukan jugalah mengikut kajian Dr. Hajar Fauzan sendiri. Silakan. Mic tutup. Terima kasih Dr. Munira untuk soalan tu. So untuk saya refine lagi apa yang kami buat ni sebenarnya, biasanya untuk sebagai langkah pencegahan jugalah sebenarnya, sebagai salah satu langkah untuk mencegah dengan adalah dengan kita tak dapat bantu banyak, tapi kita hanya mampu menyalurkan maklumat lah kan. Jadi apa yang kami lakukan buat masa ini adalah untuk meneruskan kerja-kerja memantau genom inilah kan. Jika ada akses kepada sampel, kami akan sekuen, kita akan buat penjujukan untuk lebih mengenali varian apalah yang berlega-lega di Pahang ni sebenarnya. And then data tu kita akan kongsikan secara public, di maksudnya melalui platform GISID yang juga diperakui oleh WHO lah sebenarnya. Dan juga team ini, data ni juga saya share dengan Malaysia Genome Institute, yang mana menjadi orang kata yang pemain terbesar lah yang melakukan sequencing di Malaysia ni. So kalau saya boleh kongsikan sedikit sebenarnya di Malaysia ini, kalau kita ikutkan daripada tahun lepas hingga sekarang, kita dah ada lebih kurang 10 varian yang ada di Malaysia lah kan. Dan untuk rekod di Malaysia juga pernah dilaporkan terdapat alpha, beta, delta dan juga theta kan. Tujuan saya cakap ni bukanlah untuk menakut-nakutkan, tapi macam saya cakap, benda ni lah sesuatu yang kita kena hadapi dan sesuatu yang kita kena faham, dan benda ni memang ada dengan bersama-sama kita kan. Tapi sebenarnya kita tidak dapat melihat varian ini kan.
So, tapi satu perkara penting yang kita tahu, apabila saya melakukan proses pemantauan ini, kita boleh nampak varian yang mungkin wujud pada mula-mula dahulu, so, sepertinya varian Wuhan, kan, sudah tidak wujud lagi pada sekarang lah, maksudnya varian itu telah terputus. And then kita tengok satu langkah besar yang dilakukan oleh masyarakat Malaysia dan juga kerajaan Malaysia adalah apabila meletusnya gelombang kedua yang kita namakan sebagai yang dikaitkan dengan kluster tablik itu, ia adalah lineage daripada B.6, maksudnya pada waktu itu. And then pada waktu itu juga kita mengambil langkah yang proaktif, kita betul-betul jaga, dan kita memang masa itu saya pun tak keluar rumah lah pada waktu itu, kan. And then kita lihat varian B.6 ni itu sudah tidak wujud lagi sampai sekarang. Maksudnya maksudnya mutasi itu menyebabkan proses pemutusan rantaian itu melalui dengan penjagaan SOP dengan empat perkara yang di-highlight oleh Dr. Iskandar yang seperti dicanangkan oleh WHO itu. Kalau kita follow betul-betul, memang kita boleh hentikan daripada merebaknya varian inilah, kan. Tengok B ni sudah tidak wujud lagi, kan. Kalau saya juga boleh berkongsi, kita dulu selepas B.6, apa yang meletus adalah Sivaganga Ganga, betul, yang dikaitkan dengan D614G pada yang dilaporkan oleh DG pada bulan 7. Data kita sebenarnya, kita sudah jumpa varian ini pada bulan 4 lagi, di mana varian ini juga terdapat D614G, dan pada waktu itu kita memang betul-betul mematuhi SOP. Rakyat Malaysia pada berjaya menurunkan curve tu, jangkitan tu, memang walaupun pada waktu itu sudah terdapat D614G telah banyak kajian mengatakan bahawa ia meningkatkan kadar jangkitan, tapi pada waktu itu kita berjaya menurunkan kes di Malaysia dengan kita betul-betul menjaga SOP, kan. So macam saya cakap tadi lah, kerja pemantauan ni harus dilakukan terus menerus, dan data ini perlu dikongsikan dengan WHO kerana data-data ini adalah penting sebenarnya. Kita dapat membantu pihak yang sepatutnya untuk terus mencari penawar untuk COVID-19. Dari segi untuk penciptaan vaksin, maklumat-maklumat yang kita kongsikan ini sangat penting kepada mereka lah untuk pembinaan vaksin. Misalnya, kan, Pfizer dan Moderna pada baru ini mengeluarkan dos ketiga, kan, yang bagi mencegah varian Delta secara spesifik. And then bila data-data yang kami sampaikan ini juga boleh membantu dari segi kaedah pengesanan untuk detect spesifik perubahan pada spike protein yang menyebabkan perubahan pada varian-varian inilah. So jadi selalu kita tengok kenapa tiba-tiba kita tengok RT-PCR macam kadang-kadang tak reaktif, ada yang reaktif. Mungkin target itu telah berubah pada lokasi-lokasi yang lain. Jadi kalau kita sentiasa update pada data-data ini, dia menjadi satu, kita boleh improve lah dari segi proses diagnosis penyakit sebenarnya. Data-data ini penting lah. Apapun, kalau kita tengok pattern ni, mungkin setelah lagi kita diberi kudrat dan idea untuk meneruskan projek ni, kita memang boleh buat benda tu. Kita memang boleh cipta vaksin yang baru, kita boleh ciptakan kaedah diagnostik yang baru. Tapi kita kena, satu benda yang kita faham adalah dia akan menjadi satu game yang memenatkan. It's a very long game and it's very exhaustive game. Kita tak nak benda tu. Kita tak nak virus ini terus bermutasi. Bila terus bermutasi, akan terlahirnya varian-varian yang baru. Dia akan jadi satu proses yang memenatkan lah, saya cakap. Lebih banyak casualty, lebih banyak kematian yang berlaku, lebih banyak masyarakat dunia yang terlibat, kan. Kita tak nak benda-benda tu, kan. Kita nak beraya di tahun depan, kan. Ha. Jadi apa yang saya boleh cakap, bila kita dah nampak pattern ni, saya rasa kita dah boleh belajar dan kita boleh faham. Kalau kita tak stop, kita tak hentikan varian ini daripada terus bermutasi, varian-varian ini akan terus berlaku. Jadi apa yang saya nampak, this is my personal point, kita telah pun berjaya melakukan, kita telah berjaya menghentikan varian-varian ini dari terus mutasi. Contohnya seperti B.6, kan, D614G yang awalnya dahulu kita ketemui. Kita juga boleh buat benda ini dengan kita betul-betul mematuhi, kan. Keluar rumah, balik rumah memang basuh baju terus. Jangan share, kan. Macam pakai pelitup muka dua lapis macam tu.
itu satu, dan betul lah seperti yang Dr. Iskandar sebut tadi tu, sangat betul kita kena jaga SOP. Memang kena jaga SOP. Selain itu, saya juga terlibat dengan kajian yang saya bersama-sama menyertai dengan tim daripada Broad Institute di MIT dan Harvard. Ini adalah perspektif lain apabila kita melihat genom. Pada mula kita melihat genom pada varian. Sekarang ni kajian yang saya terlibat secara kolaborasi ini dengan MIT dan Harvard ini, kita tengok pada genom manusia pula. Pada kajian ini, ia melibatkan satu study cohort yang amat besar. Dia melibatkan 2 million sample size dan melibatkan saintis seluruh dunia lah. Alhamdulillah UMP terlibat dalam kajian ini. Pada dalam kajian ini, kami menemui terdapat 13 lokai. Lokai ini maksudnya kita ada kromosom manusia, dan terdapat 13 lokasi pada kromosom manusia ini yang jika individu tersebut terdapat gen tersebut, individu tersebut akan menjadi semakin menjadi parah lah sebenarnya. So dekat sini kita kena lihat ada dua faktor lah, sama ada faktor variant atau juga faktor pada manusia itu sendiri kan. Sebab manusia penduduk bumi kita mempunyai kandungan genomik yang berbeza kan. So kita kena lihat daripada dua angle tu lah. Tapi data daripada kajian ini juga penting sebab kalau kita tahu satu populasi ini yang mempunyai, kalau terdapat 13 lokal gen ini ya, pada dalam populasi tersebut, kita dapat membina ubatan ataupun kita dapat membina kaedah diagnostik ataupun vaksin-vaksin yang barulah untuk cover populasi ini. Itu sebuah sedikit, dan paper kajian ini telah diterbitkan di Nature lah pada baru ini. Saya rasa itu dahulu kot yang saya boleh sampaikan kepada peserta semula pada hari ini. Saya serahkan kepada Dr. Munirah semula. Okay, Alhamdulillah di atas pencerahan yang telah pun diberikan oleh kedua-dua pakar kita pada hari ini, di mana aspek di lapangan dan juga aspek kajian, dan yang lebih penting gabungan kepada semua komponen, iaitu pandangan daripada pakar dan juga ditangani di contoh macam di hospital, di tempat di klinik-klinik itu sendiri, termasuklah juga dapatan kajian sebenarnya akhirnya berbalik semula kepada pencegahan yang paling asas, iaitu individu. Maka komitmen semua pihak, kita tak kata komitmen daripada mana-mana pihak, tapi komitmen semua pihak sebenarnya itu yang sangat diperlukanlah dalam masa sekarang. Berbekalkan pengetahuan yang betul dan tepat, tindakan yang tersusun dan juga kajian yang sentiasa dipertingkatkan dari masa ke semasa. Jadi gabungan semua ni akan mewujudkan satu ekosistem dan juga strategi yang sangat ampuh lah kepada kita semua, insyaAllah untuk memerangi COVID-19 ini. Jadi saya rasa tidak lengkap sesi bual bicara kita pada hari ini jika kita tidak buka ruang kepada persoalan daripada penonton. Dan Alhamdulillah sejak bermula tadi, soalan telah pun masuk dengan meriah lah, saya boleh kata. Dan setakat ni telah terkumpul 5 soalan yang diajukan kepada kedua-dua panel lah. Ya, dia bersifat umum, maksud saya dari segi memerlukan pandangan lah daripada kedua-dua panel. Jadi kita pergi kepada soalan yang pertama, daripada Puan Hairunisa. Ya, okey. Soalan daripada Puan Hairunisa binti Osman yang beliau ajukan di YouTube, di mana ada kemungkinan tak varian yang semakin rentan menyebabkan vaksin yang diambil oleh individu tidak mampu untuk bertindak balas dengan baik sekiranya individu tersebut dijangkiti. Kita nak jawab satu-satu dulu soalan atau nak kumpul dulu semua? Macam mana pandangan panel? Saya rasa jawab satu-satu dulu. Boleh? Okey, itu soalan yang pertama daripada Puan Hairunisa. Silakan. Saya cuba jawab. Nombor satu, virus ni tak ada sayap, tak boleh terbang. Nombor dua, tak ada kaki, tak boleh berlari ataupun tak boleh berjalan.
dan dia sangat-sangat bergantung kepada host. Jadi bermaksud kalau host mati, dia mati di situ. Jadi macam mana dia boleh merebak? Dengan cara host itu yang menyebabkan transmisi. Melalui aerosolize, melalui batuk, melalui bersin dan sebagainya, melalui sentuhan. Apabila kita boleh cegah ini daripada berlaku, dia tak boleh merebak. Maka yang macam Dr. Hajar Fauzan beritahu tadi, lama kelamaan kita kata varian ni akan matilah, mati begitu sahaja secara natural. Itu yang kita nak. Okey, itu yang kita nak. Tapi apabila kita bagi dia peluang, macam dekat India tu, kita bagi peluang dia untuk merebak banyak-banyak-banyak, dia akan mutasi. Maka soalan tadi daripada puan siapa? Puan Harunisa. Harunisa tadi, ya boleh, itu kita namakan sebagai variant of high consequences. Setakat ni kita tak ada lagi dan kita harap kita tak ada lagi yang variant yang sebegitu. Sebab itu langkah-langkah yang kita jalankan sekarang ini, kita harap dapat kerjasama daripada orang ramai. Jadi jawapan mudah, boleh variant of high consequences, tapi kita boleh cegah daripada ianya berlaku. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Iskandar. Mungkin Dr. Hajar Fauzan ada pandangan juga. Saya sebenarnya berada pada satu muka surat yang sama dengan Dr. Iskandar lah sebenarnya. Ia adalah satu fakta yang memedihkan, pedih sebenarnya. Kan, benda tu sebenarnya boleh kita, memang satu fakta dah. Dia bukan satu lagi rahsia, it's actually open secret. Dia memang akan berubah-ubah dan kita kena stop lah sebenarnya. Dalam apa cara pun kita kena stopkan dia daripada terus berubah sebenarnya. Okay, kalau macam tu rasanya boleh ya kita beralih kepada soalan yang seterusnya. Soalan ini ditanya berkaitan dengan kebolehjangkitan juga, dirujuk kepada satu kenyataan lah yang diberikan oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Salah satu faktor peningkatan kes baharu ialah penularan varian Delta yang paling bahaya dan mudah merebak. Pemakaian pelitup muka berganda amat digalakkan, terutama di kawasan berisiko tinggi kerana penularan jangkitan berlaku secara airborne. Jadi mereka nakkan komen lah sebab jangkitan daripada satu yang kalau dah buat pun SOP 4 tu, tapi bila ada keadaan macam ni maknanya menimbulkan satu lagi kerisauan yang lain. Mungkin boleh bagi pencerahan juga. Terima kasih Dr. Iskandar dan Dr. Hajar Fauzan. Jawapan mudah saya, setakat ini kalau kita betul-betul ikut amalkan 3W dan elakkan 3S campur dengan memakai pelitup muka berganda, insyaAllah kita boleh elakkan daripada dijangkiti oleh sama ada varian sedia ada, varian baru ataupun varian mutasi yang akan datang. Setakat ini itu sahaja. Dan apa yang kita lakukan sekarang adalah vaksin. Dengan pemberian vaksin supaya ramai daripada kita telah menerima vaksin, kalau lebih daripada 80% kita boleh capai herd immunity ataupun immunity berkelompok yang boleh menghalang penularan. Jangkitan masih lagi tak boleh halang. Maksudnya kalau kita telah lengkap terima vaksin, kita masih lagi boleh dijangkiti. Tetapi jangkitan tersebut tak boleh menyebabkan penyakit. Contohnya hanya sekadar duduk sahaja dekat hidung dalam tekak. Itu sahaja. Okay? Tapi tak boleh menyebabkan penyakit. Ataupun kategori 1 sahaja, asymptomatic. Kalaupun kategori tu, takat kategori tu sahaja, tak sampai 3, 4 dan 5. Itu yang sedang kita lakukan sekarang lah. Setakat ini tak ada lagi langkah-langkah yang baru yang perlu kita laksanakan. Cuma amalkan yang sedia ada, tapi kali ini lebih, kita kata dengan lebih tekun lagi lah. Terima kasih. Okay. Terima kasih Dr. Iskandar. Ya, Dr. Hajar Fauzan, mungkin ada pandangan berkenaan dengan isu yang dicetuskan?
Sedikitlah tentang varian Delta. Saya rasa dia tidak tidak memang betul dia wujud, dan saya rasa dia boleh dikatakan sebagai emerging punya varian lah sebenarnya. Varian yang sedang meningkat naik. Jadi kita tak perlu takut sebenarnya. Kita kena buat benda yang sama juga macam Dr. Fizada cakap lah. Kita kena jagalah, jaga. Maksudnya macam saya sebut tadi, kita dah berjaya buktikan yang beberapa silakan. Kita kena Okey, jadi diharapkan soal apa Puan Hairunisa dan juga soalan tambahan daripada berkenaan dengan varian dan juga airborne tu dapat memberi inilah input kepada beliau. Sebelum tu boleh saya tanya Dr. Fauzan? Dari segi kita pemantauan tentang varian baru ni, setakat ini yang kita dapati yang bermutasi adalah protein pada pepaku. Betul. Jadi protein pada pepaku ni membolehkan dia lebih mudah menjangkiti. Dan setakat ini disebabkan oleh mudah dijangkiti, kalau kita boleh halang dia daripada pergi daripada satu host ke satu host, maka kita boleh elak daripada dijangkiti. Dan kita harap supaya mutasi protein pada pepaku itu kekal. Mutasi protein pada pepaku. Macam juga virus flu. Virus flu pada envelope tiap 6 bulan. Tapi kita tak perasan sebab kita memang tak terima vaksin untuk flu atau influenza. Untuk makluman, flu atau influenza, dia akan, kita kata, bersalin. Dia punya mudah cakap, dia punya jaket tu, baju dia tu, setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan. Jadi maklumat yang pasukan Dr. Haji Fauzan bekalkan tu sangat-sangat penting untuk pengeluar vaksin ini. Dia akan ubah sikit vaksin dia supaya sesuai dengan perubahan pada protein pada pepaku varian tadi. Sebab tu kena berterusan. Terima kasih. Okay, alhamdulillah dengan penerangan tambahan daripada Dr. Iskandar tadi menguatkan lagi lah bahawa gabungan dan juga mewujudkan satu jalinan informasi dan juga pelaksanaan yang kemas dan jelas tu memang sedang berlaku, dan insyaAllah kita semua akan berjayalah untuk memerangi COVID-19 ni, insyaAllah. Jadi kita teruskan lagi, memang banyak sebenarnya soalan, tadi sebut 5 kan, dan sekarang ni rasa dekat dah 7-9 dah. Soalan daripada Cik Ikram bin Syafi'i, ada dua soalan ya daripada beliau, jadi saya bacakan sekaligus lah. Pertama, adakah pesakit COVID-19 di PKRC yang dijangkiti virus varian lama boleh dijangkiti dengan virus varian baru yang berlainan dalam tempoh mereka berada dan bercampur sesama mereka di PKRC? Okay, setakat ni jelas ke soalan tu? Boleh. Okay, kemudian ada satu lagi soalan daripada Cik Ikram, iaitu sepantas manakah keupayaan virus ini untuk bermutasi untuk menghasilkan varian yang baru, dan adakah para saintis mampu untuk catch up dengan kepelbagaian varian yang wujud untuk menghasilkan vaksin terkini yang berkesan terhadap varian yang pelbagai ini? Itu soalan daripada Encik Ikram lah. Silakan. Soalan nombor 2 ni Dr. Haji Fauzan kena jawab. Silakan. InsyaAllah. Oh, saya jawab soalan nombor 2 dulu ke? Nombor 2 dulu, silakan. Okey, boleh. Macam saya sebut tadi itulah, setakat ni WHO pun dia mengambil masa selama 1 tahun untuk melihat pattern perubahan varian ini, kan. Macam saya pun, kita orang pun data yang sama jugalah, tapi kita orang cuba untuk plot mapping ni. So rate tu saya boleh katakan dalam tempoh 1 tahun tu sekurang-kurangnya ada lebih kurang dalam 10 yang nyatalah, tapi ada few tapi tak common sangat. So daripada situ kita nampak ada, kalau 10 tu saya rasa agak laju jugalah kalau proses mutasi tu kan sebenarnya. So nak bagi cakap laju atau cepat tu bukan saya tak adalah dia punya cut off tu, tapi
memang berlaku perubahan tu kan. Tapi soalan ni sebenarnya agak menakutkan lah. Macam soalan tu macam kata, adakah satu perlumbaan kan? Saya rasa memang kalau tu janganlah nampak perspektif macam tu. Ia sangat-sangat menakutkan lah bagi orang yang buat research ni sebenarnya untuk ni. Tapi sebenarnya hari ni kita kena terima realiti yang dipaparkan oleh Dr. Haji Fauzan bahawa mutasi dah berlaku lama dah. Cuma peluang untuk mereka merebak tu selama ni kita berjaya kawal. Hinggalah akhir-akhir ini apabila kita tak berjaya kawal. Mutasi pun hanya pada protein pepaku. Itu sahaja. Okey. Jadi berbalik kepada soalan tadi yang berkenaan dengan adakah kemungkinan mereka yang di PKRC ni boleh dijangkiti oleh varian baru. Sebenarnya varian baru yang bermutasi ni dari segi bentuknya masih sama. Dari segi bentuknya, dari segi DNA-nya masih lagi sama. Cuma dia tukar tanduk sahaja. Maksud dia dari segi protein pada pepaku ataupun spike. Jadi apabila kita telah dijangkiti oleh apa-apa virus sekalipun, COVID-19 kepada virus COVID-19, maka badan kita akan mengeluarkan antibody terhadap virus COVID-19. Dia akan mengeluarkan antibody terhadap antigen yang terdapat dalam virus COVID-19. Antigen apa? Antigen protein pepaku, antigen protein yang nukleokapsid, antigen kita guna mRNA, vaksin mRNA untuk khusus kepada antigen dalam RNA. Jadi bermaksud bahawa tak kisahlah kalau varian macam mana pun, kalau dia keluarkan antibody dia akan melawan semua. Kecuali kalau dia bertukar tiba-tiba baru datang COVID-19, tak ada pepaku, botak terus, tak ada rambut. Yang tu memang tak boleh buat apalah. Itu lain. Sebab tu. Tapi untuk makluman, antibody secara semula jadi apabila kita telah jangkiti oleh COVID-19, apabila kita mengeluarkan antibody secara semula jadi hanya bertahan, kalau dulu kita kata, kita ingatlah 6 bulan. Rupa-rupanya 3 bulan sahaja. 3 bulan sahaja. Itu pun paling lama mungkin kurang lagi. Maksudnya antibody secara semula jadi yang kita keluarkan apabila kita telah dijangkiti oleh COVID-19. Sebab itu kita ada kes di mana selepas 3 bulan dia dapat jangkitan. Sama ada dia dapat jangkitan daripada varian sedia ada ataupun varian of concern terpulang kepada di mana dia telah terdedah. Sebab itu kita kata vaksin masih lagi cara yang paling baik untuk kita mencegah daripada dijangkiti, ataupun kalau dijangkiti tak teruk, ataupun kalau dijangkiti kita tidak menyebabkan orang lain dijangkiti. Boleh kalau saya jawab macam tu? Okey. Jadi jangan risau, dia tak boleh. Cumanya 3 bulan sahaja, sebab dia kita kata balik sahaja daripada PKRT. Hari ini kalau dapat janji temu untuk vaksin, pergi. Jangan tak pergi. Kecuali kalau dapat tempat lain nak ubah tu, beritahu kita lah. Nanti kita boleh ubah. Jangan kata, saya ada 3 bulan lagi. Tak boleh. Sebab kita tak tahu. Nombor satu. Nombor dua, orang yang telah dapat jangkitan COVID-19 juga, ada kemungkinan kalau kita buat swab, dia masih lagi akan positif. RT-PCR atau RTK antigen masih lagi akan positif sehinggalah 90 hari atau 3 bulan. Sebab itu dalam garis panduan KKM tidak digalakkan untuk repeat swab selepas positif COVID-19 sehingga sekurang-kurangnya 3 bulan ataupun 90 hari. Garis panduan daripada WHO pun sama, CDC US pun sama, NHS UK pun sama. Okay. Terima kasih. Okay, alhamdulillah persoalan saya rasa telah pun terjawab dengan sangat jelas dan baik. Jadi kita terus lagi kepada soalan seterusnya. Boleh? Di panel? Okay. Soalan seterusnya daripada Encik Nur Azmi bin Sabri.
Assalamualaikum doktor. Apakah mutasi varian COVID-19 ini akan mengakibatkan kurangnya keberkesanan vaksin bagi penerima vaksin yang telah melengkapkan dos? Mungkin ada kaitanlah juga dengan yang diterangkan tadi. Kalau virus of high consequences, ya, sebab tu kita masukkan, tapi kita tak ada lagi dalam kumpulan tersebut. Jadi setakat ini vaksin yang sedia ada, tak kisahlah vaksin daripada Pfizer, vaksin daripada Sinovac, vaksin daripada AstraZeneca yang kita ada sekarang ni berkesan terhadap yang sedia ada dan juga varian yang baru. The best vaccine is the one that get into your body. Kalau tak dapat vaksin, maka kemungkinan boleh dapat jangkitan-jangkitan tersebut. Okay? Okay. Saya tak tahu macam mana nak yakinkan lagi dah. Memang banyak sangat soalan macam ni. Betul. Ya, ya. Cik Fauzan, Dr. Fauzan, sila. Itulah, saya setuju tu. Maksudnya betul ada perbezaan format pada vaksin-vaksin ini, tapi the first thing that we have to focus now is actually to get ourselves being protected lah sebenarnya. Kita kena lindungkan diri kita dulu dengan mengambil apa-apa vaksin dulu. Kalau kita faham konsep yang WHO kenalkan juga dalam konsep je nama macam Swiss cheese. Maksudnya banyak lapisan-lapisan tu kan. Lapisan-lapisan cheese yang lubang-lubang tu. Lapisan pertama ada lubang. Kita kena masukkan cheese yang kedua yang boleh protect diri kita, something like that lah kalau kita faham konsep tu. Tapi apa pun yang penting adalah kita kena protect diri kita dulu daripada virus tu dengan ambil apa-apa vaksin dahulu sebenarnya. Kita kena develop immunity dalam badan kita dulu supaya kita boleh melawan dululah daripada, sebab kita, betul macam ni konsepnya, kalau kita nak pilih vaksin, kita bukan nak tahu virus apa pun yang nak kena kita. Faham tak? So, apa pun kita kena pastikan diri kita terhindar dulu daripada dijangkiti. Maksudnya kita kena protect diri kita dulu sebab kita tak boleh pilih virus apa yang kena diri kita. Kan? So tak ada isu yang mana lebih baik dan mana tidak baik lah sebenarnya. Begitu juga dengan macam Dr. Haji Fazal kata tadi berkenaan dengan third dose kan. Ramai yang tertanya-tanya adakah first dose, second dose tu tak berkesan. Tapi sebenarnya third dose ni adalah merupakan vaksin yang kita ubah suai sikit berdasarkan maklumat-maklumat yang kita terima daripada pasukan Dr. Haji Fauzan tadi. Perubahan sedikit, kita ubah sikit supaya sesuai. Itu perlukan third dose. Kalau untuk vaksin influenza, untuk makluman, vaksin influenza kita akan keluarkan setiap 6 bulan. Maksudnya setiap 6 bulan kita akan bertukar. Jadi kita tak nasihatkan setiap 6 bulan ambil imunisasi, tapi setiap setahun sekali mesti ambil imunisasi. Disebabkan kita di negara kita tak ada keperluan, jadi mungkin kita tak nampak lah, tapi kalau dekat negara-negara yang ada 4 musim di mana flu ni kita kata salah satu daripada dia punya pandemik, maka setiap tahun kita kena ambil vaksin flu, tapi berlainan sedikit. Berlainan sedikit. Okay. Boleh? Betul, betul. Masa saya ingat lagi kalau masuk je winter memang akan demam lah. Okay, ada lagi soalan? Ada. Dah dikelompokkan juga soalannya. Ada dua lagi soalan. Soalan yang seterusnya daripada Encik Muhammad Fazli. Adakah selagi kita belum mencapai imuniti kelompok yang juga dipanggil herd immunity, varian akan muncul? Maksud dia, kita harap supaya apabila kita capai imuniti kelompok, salah satu objektif untuk capai imuniti kelompok untuk mengelakkan transmisi. Bila tidak ada transmisi, maka tak adalah varian baru. As simple as that. Tapi adakah COVID-19 masih ada? Masih ada. Kalau kita tengok imunisasi kanak-kanak pun sama. Kanak-kanak kita 95%, 99% telah diberi imunisasi untuk difteria pertussis. Tetapi kadang-kadang kita kata, adalah kes siapa yang dapat ni?
kanak-kanak yang tak dapat imunisasi. Okey, ha, kanak-kanak yang tak dapat imunisasi. Bermakna kalau kita boleh dapat 100% lagi baik. Untuk makluman semua, vaksin yang kita beli sekarang ni kita dah tempah dan bayar. Sebelum ni 110%, sekarang ni kita naikkan 130% berbanding dengan bilangan rakyat Malaysia. Bermaksud semua akan dapat kecuali kalau dia kata tak nak je. Ha, cuma kita terima secara runcit-runcit, berperingkat-peringkat disebabkan keluar tak boleh nak keluarkan secara serentak. So dia jawab soalan tadi berkenaan dengan apa? Saya lupa berkenaan dengan? Herd immunity. Jadi kalau kita boleh capai herd immunity, kita boleh elakkan transmisi, maka kita insyaAllah boleh elakkan varian-varian baru daripada muncul. Betulkan Dr. Fazan? Ya, betul. Saya pun sama dengan ni lah, bersependapat dengan Dr. Iskandar Firzada lah. Okey. Ada lagi sedikit pandangan yang Dr. Jafarzah nak tambah atau kita boleh pergi kepada soalan yang terakhir rasanya yang telah pun digabungkan daripada dua orang. Itulah saya rasa mungkin inilah untuk conclude, bukanlah conclude kot, conclude lah saya rasa daripada semua ni, kita kena jayakan proses vaksinasi lah. Kalau kita tengok dulu UK, Amerika Syarikat, dulu dia orang teruk. Maksudnya kes kematian tinggi, kes tinggi, tapi apabila dia dah vaksin kebanyakan daripada populasinya, UK semestinya, mereka protected lah. Maksudnya dia orang, community telah mencapai herd immunity. Walaupun kes masih tinggi, tapi kalau kita tengok kes kematian tu sangat rendah. Maksudnya kalau macam 10,000 satu hari kes, tapi dia punya kes kematian dalam 10 macam tu, which is maksudnya efektif lah, maksudnya vaccination tersebut sebenarnya. So, kita pun nak Malaysia capai tahap macam tu lah juga sebenarnya. Jom orang Pahang kita keluar untuk vaksin dan daftar dekat Mas Sejahtera tu sebenarnya. Itu yang penting sebenarnya. Ya, betul-betul. Itu yang sangat penting. Maksud dia, jadi sekali lagi saya terangkan tentang varian dan vaksin. Mungkin vaksin kita boleh adakan apa nama separate webinar kan, lanjut. Tapi umumnya vaksin ni nombor satu, kalau kita dapat dengan lengkap, kita nak elakkan supaya kita dijangkiti. Kalau kita dijangkiti, kita tak dapat penyakit yang teruk. Dan kalau kita dijangkiti, kita tak boleh menyebarkan. Bermaksud bahawa bukanlah kita tak boleh dijangkiti, boleh. Cumanya tiga tadilah. Kalau boleh kita tak dijangkiti, lebih baik. Ataupun kalau dijangkiti, kita tak dapat penyakit yang teruk, kategori 3, 4, 5. Atau kalau kita dijangkiti, kita aja dapat, kita tak menyebabkan transmisi atau menyebabkan COVID-19 kepada orang lain. Saya tengok ada lagi beberapa soalan-soalan, tapi saya rasa kita nak berhenti setakat ini saja. Walau bagaimanapun boleh terus bertanya lah. Boleh terus bertanya. Boleh ke kita pergi kepada soalan kedua terakhir rasanya? Ini yang dah digabungkan lah oleh Encik Zulkarnain dan juga daripada Cik Khairul Azizul. Kata kuncinya adalah ivermectin. Ivermectin, saya pun tak berapa erti nak sebut dia. Soalan cepu mas. Soalan cepu mas. Dia memang saja diletak di kedua hujung sebab ada lagi satu cepu mas yang lain. Soalannya daripada Cik Khairul Azizul, seperti yang doktor jelaskan, penting untuk memastikan ketepatan isu. Boleh doktor jelaskan isu sebenar berkenaan penggunaan ivermectin yang agak viral ketika ini? Dan soalan daripada Cik Zulkarnain yang senada ialah setakat manakah keberkesanan ivermectin untuk mencegah penularan COVID-19 dan kenapa ianya di off-label oleh KKM? Konsep off-label ni bukan kepada ivermectin semata-mata. Off-label ni bermaksud Panadol digunakan untuk tahan sakit dan untuk demam. Okay? Panadol dilesenkan
dan telah didapati boleh digunakan untuk mereka yang adalah sakit ataupun untuk demam. Tapi saya makan Panadol. Saya makan Panadol sebab saya nak kuat. Macam Viagra. Contoh dia. Tujuan saya makan Panadol tu, saya nak kuat. Seolah-olah saya makan Viagra. Dan saya dapati bila saya makan Panadol, saya akan jadi kuat. Contoh dia. Itu kita namakan off-label use. Dia gunakan untuk tujuan lain. Jadi kalau Kementerian Kesihatan Malaysia, dia tak boleh kita kata benarkan guna ubat tujuan lain dengan untuk tujuan yang lain. Sebab farmakokinetik, farmakodinamik salah. Kita berkesanan ni kita tak tahu. Ubat-ubat off-label ni boleh digunakan dengan syarat mendapat konsen atau kebenaran cara bertulis daripada orang yang nak makan tu. Itu yang sangat-sangat penting. Ada juga kita guna pakai. Misal kata ubat untuk asma yang dilesenkan untuk kanak-kanak 5 tahun ke atas. Tapi kita dapati kanak-kanak 5 tahun ke bawah ni dia ada asma yang agak teruk. Jadi kita gunakan juga ubat asma tu pada kanak-kanak bawah 5 tahun secara off-label. Dengan konsen daripada parent. Itu masuk off-label. Bukan ivermectin sahaja. Okay. Ivermectin adalah antiparasite yang digunakan, dilesenkan untuk membunuh cacing. Jangkitan cacing. Tapi selain daripada itu, kita ada juga beberapa ubat. Contohnya albendazole yang selalu anak-anak kita makan. Ataupun kita pun makan juga kadang-kadang. Bila kita pergi ke farmasi, kita beli albendazole, Zantel. Contoh dia ada. Okay. Kenapa kita tak pakai ivermectin? Sebab albendazole ni, nombor satu, keberkesanan dia sama macam ivermectin. Tetapi kesan sampingan dia sangat-sangat-sangat kurang berbanding dengan ivermectin. Sebab tu ivermectin digunakan dalam industri veterini. Veterinari. Digunakan untuk haiwan. Sebab manusia, kita pakai albendazole. Tapi sebelum tu memang kita pakai ivermectin. Dan kebetulan didapati di makmal ivermectin ni boleh mengurangkan, dia tak kata membunuh, tapi menyebabkan koloni COVID-19 ni jadi kurang. Tetapi dalam dos yang sangat tinggi. Bermakna kalau kita tukar dos tu untuk digunakan kepada manusia, boleh menyebabkan toksik. Okay? Tapi kajian sedang berjalan. Kajian sedang berjalan digunapakai untuk mereka yang dijangkiti oleh COVID-19 kategori 3, 4, 5 ataupun 4 dengan 5 yang dah teruk. Okay? Yang dah teruk bukan untuk mencegah, bukan untuk kategori 1, kategori 2 dalam arti kata untuk mencegah mereka menularkan COVID-19. Sebab tak boleh, hanya dengan vaksin sahaja. Konsep perubatan pun hanya dengan vaksin sahajalah kita boleh cegah daripada dijangkiti, atau kalau dijangkiti tak teruk, kalau tak dijangkiti tak menyebabkan jangkitan COVID tadi kepada orang lain. Itu sebabnya kita tak gunakan macam kita gunakan ubat-ubat lain. Kecuali kalau pesakit betul-betul saya sanggup sains, saya sanggup hadapi apa-apa risiko, itu kita nama off-label use. Okay? Tapi rest assured banyak negara yang dah buat kajian pun dia dah berhentikan sebab dia dapati tak berkesan. Sebenarnya India paling banyak buat kajian dan dia dapati tak berkesan, maka dia dah berhentikan kajian tersebut. Tapi Malaysia ni kita masih teruskan lagi sebab kita nampak ada avenue-avenue yang kita boleh guna pakai. Walau bagaimanapun buat masa ni kena bersabar. Sehinggalah keputusan yang sebenarnya kita boleh peroleh. Okay. Nampaknya masa sangat mencemburui kita. Kita teruskan juga minta izin dengan soalan yang terakhir, dan sekaligus selepas je soalan ni dah jawab, kita boleh berpindah kepada rumusan lah, kepada sesi kita pada kali ini. Boleh ke? Okey, soalan terakhir ni memang ramailah yang berkongsi. Jadi saya tak sebut siapa sebab ramai bertanya soalan yang sama. Pertama, dengan perkongsian lah fakta dan juga jangkaan
yang boleh dibuat oleh kedua-dua pakar kita pada hari ini. Agaknya bila anggaran Pahang khususnya dan Malaysia secara umumnya akan mendapat mencapai tahap imuniti berkelompok ni, dan soalan mereka juga ialah bila agaknya kita boleh kembali hidup seperti dulu kala? Takkan nak hidup dahulu kala kot. Dahulu kala tu yang sebelum Umar Baharu lah. Oh, ya, okay. Dahulu kala. Dahulu kala tu kan jadi purba pula ya. Itulah. Kalau dahulu kala hari, maksudnya dari segi balik kepada zaman-zaman nenek moyang. Kalau herd immunity atau immunity berkelompok, kalau dari segi penerimaan vaksin, kita rasa kalau 80% ke atas tu dah capai. Tapi kena tengok juga dari segi bilangan kes kita. Jadi bukan semata-mata dah 80% dah menerima vaksin secara lengkap dua dos, tapi juga melihat kepada keboleh jangkitan dan juga jangkitan yang sedia ada, terutama sekali jangkitan baru. Jadi mungkin 80% kalau tak cukup, kita naik 90%. Kalau kanak-kanak, biasa imunisasi kita sasarkan sekurang-kurangnya 95%. Lebih baik 100%. Itu dari segi imuniti berkelompok. Okay. Bila, sebenarnya kalau Pahang, kita sasarkan sebelum musim tengkujuh. Kalau Pahang, kita sasarkan sebelum musim tengkujuh, sebab kalau musim tengkujuh susah kami. Yalah. Susah kami. Makan dan sebagainya lah. Kalau siapa yang tengok majalah tiga baru-baru ni kan, dekat Raub kan, macam mana dia pergi masuk ke dalam kan, naik four wheel drive, itu pun waktu kering. Macam saya dulu pergi Kampung Mantal, naik boat 5 jam kan. Betul. Macam tu lah. Itu kerja kami lah ni. Bukan dekat klinik saja, bukan dekat hospital saja. Kak merata-rata. Jadi kita sasarkan sebelum musim tengkujuh. Walau bagaimanapun, alhamdulillah, setakat ini sambutan sangat-sangat bagus. Bagus. Teruskan, ada yang tak dapat lagi pun datang, tak apa, kita cuba bantu tengok dan sebagainya. Itu sasaran untuk Pahang lah. Sasaran untuk Pahang. Okey. Lepas itu kena tanya Dr. Haji Fauzan, bila kita boleh kembali hidup seperti dahulu kala? Itu soalan yang saya sendiri tak boleh jawab, tapi insyaAllah kita kena ada azam dan kita kena bina strategi yang betul lah untuk memerangi virus ini sebenarnya. Apa yang paling terdekat yang kita boleh buat adalah kita menyokong program vaksinasi lah sebenarnya. Itu yang paling penting setakat ni yang saya boleh cakap, insyaAllah. Okey, jadi saya rasa bolehlah kita pergi, maaf ya kerana mengambil sedikit masa tambahan untuk rumusan daripada kedua-dua panel pakar kita pada hari ini. Silakan Dr. Iskandar dan juga Dr. Haji Fauzan. Vaksinasi sedang berjalan. Alhamdulillah berjalan lancar. Mohon bantuan tuan-tuan dan puan-puan semua. Kalau ada yang tak berdaftar, tolong daftar. Ada yang masalah nak pergi ke pusat pemberian vaksin, sama-sama kita bantu, sebab hashtag kita jaga kita dan SOP sangat-sangat penting buat masa ini. Kita kena pastikan kita patuh. Terima kasih. Okay, alhamdulillah. Silakan Dr. Haji Fauzan, akhir kata. Satu benda yang kita kena tahu adalah, yang macam saya cakap tadi, proses mutasi itu akan selesai berlaku, dan dia hanya berlaku apabila masuki badan manusia lah, badan perumah, kan? So kita kena akui benda tu betul, dan ini bukannya rekaan atau dogengan apa-apa. Kita kena berada pada satu page yang betul, yang kita kata ini benda ni betul-betul berlaku, dan apa yang kita kena buat kalau kita betul-betul faham proses mutasi ini, kita kena stop virus ni daripada terus bermutasi. Option-option telah disenaraikan tadi banyak, vaccination, SOP, so kita harap kita boleh buat ni lah. Otherwise dia akan jadi satu permainan yang memenatkan lah sebenarnya untuk semua orang. Okey, alhamdulillah. Jadi manakan masa begitu mencemburui kita semua, rumusan saya kepada keseluruhan perbincangan kita yang sangat bermanfaat ini, saya rumuskan dan ringkaskan dalam rangkap pantun,
kita jaga kita jadi amalan, patuhi SOP bukan pilihan. Kita semua boleh jayakan jika kita putuskan rantaian. Jadi maka dengan ini terima kasih sekali lagi kepada semua, terima kasih khususnya kepada Dr. Iskandar, Firzada Osman, Dr. Haja Fauzan yang telah meluangkan masa dan juga berkongsi kepakaran dan buah fikiran mereka untuk memberikan kita satu input yang sangat berguna dan bermanfaat, insyaAllah. Jadi saya rasa cukup setakat ini kita bersiaran pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang menonton dan sudi meluangkan buah fikiran dan masa. Terima kasih kepada semua teknikal sekretariat dan terima kasih kepada UMP yang juga menganjurkan sesi buah bicara ni yang insyaAllah akan dipanjangkan ke satu masa yang akan ditentukan kelak. Jadi setakat itu saja, mohon maaf daripada kami semua. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jumpa lagi. Terima kasih, Doktor.